Pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau Pasal 296 dan 546 KUHP pidana. Ancaman pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadi pada tanggal 5 April 2021 di salah satu penginapan ataupun hotel di Desa Ciledug Kulon, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon. Tersangka yang berhasil diamankan atas nama BMI Bin S, umur 20 tahun, alamat di Dusun Tengah, Desa Jati Renggang, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon. Yang bersangkutan bertindak sebagai musikari atau penyedia orang-orang yang harus dikerjakan sebagai wanita panggilan. Tersangka ini membuka aplikasi chat yang menggunakan fake name atau nama palsu atau nama Sherry, kemudian menyampaikan membuat status pijat room garis miring 250 ya, pijat di salah satu hotel, kemudian dengan tarif 250. Ada pelanggan yang berkomunikasi dengan aplikasi tersangka dengan terjadi transaksi di salah satu hotel di wilayah Kecamatan Cirebon. Kemudian oleh petugas didatangi kamar tersebut dan didapati yang atas kegiatan prostitusi online. Barang bukti yang berhasil diamankan. Ada uang, ada handphone, termasuk juga alat-alat gratis, termasuk alat kontrasepsi. Thank you.